الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dan paling utama adalah puja puji syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang bisa kita isi dengan takarrub kepada Allah. Semoga sisa-sisa usia kita ini terus kita tingkatkan takarrub kita sehingga menggapai derajat hamba Allah yang Allah muliakan di dalam Al-Quran Karim radhiyallahu anhum wa radu ant. Allah ridho kepada mereka dan mereka meridho kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang setia di jalannya sampai yaumil kiamah nanti. Semoga kita termasuk pengikut beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perjalanan perjuangan umat dan bangsa telah menjadi sunnatullah adalah perjuangan pergantian kemenangan dan kekalahan. Surat Ali Imran ayat 140 menegaskan yamsaskum qarhum faqad masal qoma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Jika kamu merasa mendapatkan luka, sesungguhnya musuhmu pun mendapatkan luka yang sama. Kemenangan dan kekalahan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia untuk Allah mengetahui siapa yang beriman di antara kalian dan dijadikan sebagian dari kalian syuhada. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemenangan dan kekalahan bukanlah hakikat sebuah perjuangan. Ayat ini menegaskan hakiki dari sebuah perjuangan adalah di mana Anda berada ketika menang dan ketika kalah. Apakah Anda bersama orang beriman dan karenanya sebagian dari Anda dijadikan oleh Allah sebagai syuhada? Istiqamah dalam keimanan adalah hakikat dari perputaran sejarah menang dan kalah satu umat, satu bangsa dalam perjuangan. Kemenangan dan kekalahan ini Allah pertegas dalam satu penggalan ayat surat Ar-Rum. Rum atau bangsa Romawi atau kerajaan Romawi. Ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun. Telah dikalahkan kerajaan Romawi atau bangsa Romawi di negeri yang dekat, itu Laut Mati di Jordania, dan mereka setelah kalah dia akan menang melawan kerajaan Parsi. Fi bit'i sinin, dalam bilangan bit'i sinin, para ulama mufasir menyebut 3-9 tahun. Lilal amru min qablu wa min ba'd, sebelum peristiwa perang, setelah peristiwa perang, seluruh urusan dalam genggaman Allah. وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَهُ الْمُؤْمِنُونَ, ketika menangnya Romawi pada kali yang kedua, bergembiralah orang-orang beriman. بِنَصْرِ, dengan pertolongan Allah, yang سُرْمَ يَشَوَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, Allah menolong siapa yang dikendakinya, Allah Maha Aziz, Maha Rahim.
sadaqallahu al-azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Surat Ar-Rum ini mempertegas pertarungan adidaya yang telah ada ratusan tahun sebelum Masehi. Jauh sebelum risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada peperangan pertama di Laut Mati, Jordania itu kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, Turki kalah melawan kerajaan Parsi yang berpusat di Iran. Tetapi kemahakuasaan Allah, Allah menyebutkan fi bid'i sinin, akan berbalik dalam bilangan bid'i sinin 3-9 tahun. Dalam riwayat sejarah, peristiwa itu terjadi pada 614 Masehi, 4 tahun setelah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menang setelah 7 tahun kemudian, atau 8 tahun kemudian, 622. Hanya dalam bilangan 8 tahun dia bisa membalikkan kekalahan menjadi kemenangan. Hikmah yang dikutip beberapa penulis sejarah. Kenapa bangsa Romawi, ratusan tahun kerajaan Romawi bertahan, yang sekarang sisa-sisanya di peradaban barat? Beberapa kelebihan mereka adalah cepat bangkit setelah kalah. Dan peradaban yang mereka sisakan sekarang adalah well planned, well designed. Perencanaan yang matang dan desain yang matang. Itu yang kita tiru manajemen modern saat ini. Kenapa mereka ratusan tahun, ribuan tahun bisa bertahan? Pelajaran pertama dari surat Ar-Rum tentang kerajaan Romawi, tentang bangsa Romawi. Kebesaran seorang pejuang adalah bukan berapa kali Anda kalah, tapi berapa cepat dan berapa teguh Anda terus bangkit setiap kekalahan. Itulah watak yang melekat kepada pejuang Allah. Bangsa Romawi saja begitu, apalagi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jumlahkan berapa kali Anda kalah, tapi berapa cepat Anda bangkit setiap kalah, karena tidak ada kalah dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, pantang menyerah, bangkit dalam setiap perjuangan, menang ataupun kalah. Pelajaran kedua, wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu orang beriman bergembira ketika Romawi kemudian pada kali kedua mengalahkan Parsi. Romawi peradaban Nasrani, Parsi peradaban Majusi penyembah api. Ketika Parsi menang, orang kafir Quraisy gembira. Ketika kedua kalinya Romawi menang, kaum mukminin bergembira. Padahal dia bukan pengikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua, dalam pertarungan peradaban, dalam pertarungan kekuasaan, belum tentu pilihan itu ideal di depan mata kita. Kadang-kadang kita memilih yang sedikit mudorotnya. Tampak dalam peristiwa Parsi dan Romawi, bukan pertarungan antara pemimpin umat Islam, tapi antara Parsi penyembah berhala dengan Romawi yang ahlul kitab. Tapi orang beriman memihak karena ada risalah samawi, risalah langit. Begitu juga dalam pilihan-pilihan politik. Tidak ada pilihan yang ideal, yang ada pilihan yang mendingan. Akhafud dororain, kata ulama. Di sini kita mengenal pilihan tersebut. Pelajaran kita yang kedua. Pelajaran kita yang ketiga dalam peristiwa ini adalah lilal amru min qablu wa min ba'd. Peristiwa sebesar itu dalam genggaman Allah. Dan Allah pasti lebih senang orang beriman yang menang. Maka pada kali ketiga, 22 tahun kemudian, 614 tambah 22 tahun kemudian, 636. Dua peradaban besar ini kalah oleh kaum muslimin di perang Yarmuk, sungai Yarmuk di Jordan. Khalid bin Walid bersama Abu Ubaidah bin Jarrah mengalahkan pasukan Romawi timur di situ. Dan hari-hari yang dekat di situ, di Qadisiyah, desa Qadisiyah, di dekat di daerah Irak,
pasukan Dhifi bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan Parsi dalam bilangan 22 tahun kemudian. Saatnya umat tidak menjadi penonton. Saatnya umat menjadi pelaku terdepan. Pemenang. Dengan syarat apa? Dengan syarat perjuangan yang panjang. Rasulullah dalam hitungan tahun masih 610 menjadi Nabi. 614 peristiwa itu terjadi. 4 tahun dakwah kenabian, sedang dakwah siriah, dakwah rahasia. Tapi Allah mengangkat mereka untuk tahu perang peradaban antara Parsi dan Romawi. Sejengkal tanah di Mekah tidak dikuasai Rasulullah. Sahabat dakwah sembunyi. Kaum budak masih disiksa. Umar bin Khattab, paman Nabi Hamzah, baru masuk Islam tahun ke-4 Hijriah. Tahun ke-4 kenabian. Artinya, umat Islam dalam kualitas politik jauh sangat di bawah pada waktu itu. Tapi Allah mengajarkan mereka tentang pertarungan peradaban. Satu pesan isyarat bahwa dunia nanti di tangan kalian. Kalianlah yang akan mengatur dunia dengan misi Islam yang rahmatan lil alamin. Dan terbukti setelah Rasulullah wafat, tahun masihnya kira-kira tahun 632, lalu Abu Bakar Siddiq, ketika menjelang wafat Abu Bakar Siddiq, perang Yarmuk terjadi. Maka pergantian antara Panglima Khalid kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah menang di Yarmuk, mereka datang membantu ke Parsia di Qadisiyah. Dua-duanya menang. Dalam bilangan 22 tahun. Dari nothing, from zero to hero. Dari 614 Masehi, mereka bukan apa-apa. Bahkan 13 tahun dakwah Nabi di Mekah. Hijrah ke Mekah, sembunyi di Gua Sur pun akan dibunuh. Tidak sejengkal tanah dalam 13 tahun dakwah di Mekah dikuasai Nabi. Tetapi pembentukan manusia peradaban, pembentukan manusia unggul telah berjalan 13 tahun. Hijrah ke Madinah 8 tahun. Menaklukkan Mekah, kemudian balik ke Mekah, menaklukkan Mekah. Dan kemudian menaklukkan dua adidaya, Parsi dan Romawi. Parsi takluk total, Romawi takluk total, Romawi Timur 700 tahun kemudian, 1453 oleh Muhammad Al-Fatih. Kuatnya bertahan Romawi. Pelajaran terpenting kita adalah bukan kalah dan menang hari ini yang kita ceritakan, tetapi persiapan kita membangun kualitas sumber daya manusia. Iman, takwa, akhlak mulia. Dengan kecerdasan. Itulah PR kita bersama. Jangan bicara kemenangan dan kekalahan. Lalu pesimis ketika kalah. Lalu gurur ketika menang. Yang menjadi perhatian Rasulullah dan para sahabat adalah pembentukan manusia. Manusia yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu di padang pasir adalah manusia-manusia peradaban. Dialah Abu Bakar Siddiq, dialah Umar bin Khattab, dialah Utsman bin Affan, dialah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat sahabat lainnya yang kemudian menaklukkan dunia dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu cepat perubahan yang dibawa Rasulullah. 22 tahun masa Rasulullah, kemudian 22 tahun kemudian setelah Ar-Rum turun, takluknya Parsi dan Romawi. Mudah-mudahan pelajaran renungan kita tentang ayat Allah ini dan surat Ar-Rum ini menyadarkan kita kembali bahwa tugas kita, tugas umat Islam adalah membangun seluruh SDM terbaik kita, menyatukan dalam kerjasama yang baik sehingga muncul kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu lakum fil qanaa azim wa nafa'ani wa ikum fi min alayati wa dhikrakum wa taqabbala minni wa kuntu lana innahu was-sami'ul 'aliim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ba'd.
Marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan doa kalian. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik mereka yang masih hidup atau yang telah mendahului kami. Ya Allah, Engkaulah Maha pendengar pengabul doa kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami mengakui kezaliman diri kami, ya Allah, tanpa ampunan kasih yang petunjukmu, sungguh kami akan menjadi manusia yang merugi dan celaka. Allahumma arinal haqqa haqqa rujul tiba'ah wa nal batila batil rujul tinabah. Oleh karena itu, ajarilah kami kebenaran, ya Allah, dan jadikanlah kami para pejuang kebenaran itu, ya Allah. Dan beritahulah kami tipu daya kebatilan, dan jadikanlah kami mampu mengalahkan kebatilan dengan kebenaran, ya Allah. Rabbana fir lana wa li walidayna warahmum kama rabbawna sighara. Ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami sewaktu kami kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami, suami istri kami, putera putri kami, orang-orang yang soleh salihah. Jadikanlah keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah Indonesia ini penuh keberkahan, kesejahteraan, keadilan, ketenteraman, dan munculnya pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar aqimish shalah. Assalamualaikum bersama saling sapa TV.